Okey lagi sebelah dia tulis SMG win. Baru hari pertama. Baru nak mulakan really? Game yang pertama. Sabar dulu, sabar dulu. Kita mulakan dengan drafting. Game pertama, Team SMG menentang dengan pasukan atau tak nak melihat apakah percaturan strategi daripada kedua-dua pasukan ini. Okey, dekat sini Team SMG adalah first pick, manakala Team Todak adalah second pick, di mana SMG mereka dah bankkan Karita dan juga Angela. Manakala pasukan Todak, mereka bankkan Fanny. For now, adakah mereka punya ban ni menunjukkan apa-apa yang mereka nak pick selepas ni? Buat masa sekarang, tidaklah terlalu besar ataupun terperinci dengan drafting yang mereka lakukan buat masa ini. Karita dan juga Angela sememangnya antara hero yang perlu diberikan fokus terlebih dahulu. Meta begitu juga dengan hero yang akan mengganggu corak perlawanan. Jadi, dua hero yang baik daripada pasukan SMG ketika ini, manakala Todak just buang hero assassin untuk pastikan yang MM boleh survive, mid lane boleh survive. Tapi kalau kita melihat kepada corak ban yang dilakukan oleh pasukan SMG, dikatakan oleh Chamelia tadi, mengganggu. Tetapi mengganggu pergerakan hero-hero yang perlahan seperti mungkin ingin membawa fighter ataupun tank jungler dekat sini. Jadi mungkin ini strategi yang ingin dibawa oleh pasukan SMG. Ataupun tank mid. Betul. Manalah tahu. Boleh jadi. Okay. Boleh jadi. Ini saya berbual dengan Safra, dia kata patch kali ini almost tak ada yang salah. Apa-apa yang boleh pakai. And speaking of which, I boleh nampak a few things. Team SMG, mereka ada... Mereka keluarkan burst potential sama juga dengan pasukan Todak. Sebab yes, mereka bankkan assassin, tapi assassin dua-dua yang boleh pergi pada bagian backline dan bunuh dengan sangat-sangat cepat. So probably dua-dua nak tengok pada gold lane centric punya lineup, di mana mereka nak pastikan gold lane mereka boleh hidup. Daripada segi draft yang ditunjukkan oleh pasukan SMG, antara hero yang masih lagi terbuka, kita tahu Valentina dan juga Joy. Dan pasukan Todak perlu keluarkan antara salah satu hero tersebut terlebih dahulu. Kalau mereka nak open yang ni, antara hero yang saya sebutkan tadi, ada banyak lagi hero yang akan terbuka. Contoh, Freddy dan juga Terizla yang semakin lama, semakin dipilih sebagai pemilihan yang pertama. Kalau kita dah pun melihat Fanny dan juga Link, saya merasakan Joy adalah pilihan band yang cukup sesuai kepada pasukan Todak. Sebab mereka sebenarnya tak nak ada hero yang boleh pergi kepada bahagian backline dengan begitu mudah. Ini juga menunjukkan mungkin ada kerisauan daripada pasukan Todak di mana backliner mereka mungkin akan berada di dalam masalah, iaitu Matizi. Adakah itu fokus Todak untuk ini? Alright, so ini akan jadi first pick ever of MPM Malaysia musim ke-12. That quad, instant pick. Macam tak payah fikir panjang pun. Tak perlu. Tak ada kajar. I pun sebenarnya setuju, tak payah fikir panjang. Dia sebenarnya ada lagi hero yang boleh berikan tekanan kepada Cloud juga buat masa ini, di mana pasukan Todak boleh mendapatkan Valentina yang lagi terbuka. Wow. Alah, janganlah malu. Alah. Dengan sebelah tu. Oh, apa yang kat sebelah tu? Tak perasan pula. Ah, dia terpaksa muka. Ada. Alright. Still ada, still ada. Go back into the draft. Cloud dah kena pick sekarang ni. Boleh dapat Valentina dan juga Grok kat sini. Yeah, so Claude first pick. Walaupun I rasa is a very strong pick, tapi saya nak pendapat from you guys. Is Claude okay untuk first pick ataupun sangat bahaya actually? Bagi saya, ini adalah pilihan yang selamat disebabkan ini seperti menukar role kepada pasukan yang first pick menjadi pasukan yang mampu untuk melakukan counter pick selepas ini, kerana memaksa pasukan Todak untuk memilih hero atau menunjukkan lebih banyak hero dekat sini. Okay, Jaz. Sebab Syamilu betul. Congratulations. Alright, thank you. Sekarang ni saya cuma nak tanya. Adakah ambil Claude ni memang sasayana atau just tak nak bagi Chiku pakai? Dia boleh jadi steal pick daripada pasukan Todak di mana mereka tak nak bagi kepada Chiku, guys. Mana lagi satu sebab dia adalah di mana Cloud merupakan antara hero yang boleh survive dengan sendirinya. Okay, so smooth. I pun sendiri tak perasan, tapi dia dah dekat dalam MPL selama 10 season. Oh, wow. And dia dah buktikan yang dia one of the best EXP laners dalam Malaysia. Dan walaupun dia start dengan Lord smooth. Ya, saya setuju. Most improve daripada Lord. Ya, saya perlu katakan dekat sini. Most improve perubahan sepanjang beliau bersama dengan MPL Malaysia. Tapi sekarang ini, terus saja gerakan daripada pasukan SMG. Yeah. Membawa masuk Pakito dan juga Chow. Memberikan fokus lebih lagi kepada CC dan juga setup. Berbalik tadi kan, di mana dengan pengambilan Cloud adalah hero yang mempunyai survivability yang agak tinggi, dan antara hero yang terbaik untuk counter kepada tank jungle, Cloud juga pilihan yang terbaik disebabkan dengan adanya slow effect, dengan adanya damage per second yang agak tinggi untuk penetrate armor, yang menyebabkan Cloud antara pilihan yang bagi pendapat saya nak berhadapan dengan kebanyakan marksman sekarang dah tak ada masalah untuk Cloud. Melainkan kalau pasukan Todak gunakan Brody yang sememangnya early game dia sangat-sangat kuat untuk Cloud, tapi bila masuk dekat fasa late game sukar untuk tangkap Cloud. Jadi yang ini kita kena lihat apakah jawapan daripada pasukan Todak. Adakah mereka nak menunjukkan goal lane mereka terlebih dahulu dekat sini ataupun menyimpannya untuk fasa pemilihan yang seterusnya. Mereka boleh saja memberikan fokus kepada hero yang lain terlebih dahulu. Edit terus saja dibawa masuk. Melihat pasukan SMG dah pun membawa masuk Pakito.
Okay, so Edith is a very strong pick. Tapi Syamilu, kenapa Edith pilihan yang okay kat sini? Ataupun tak okay? Dia sebenarnya pilihan yang sangat-sangat okey. Kalau Bakito tu berada dekat bahagian EXP, good matchup untuk AD sebenarnya. Di mana dengan adanya double stun yang dikeluarkan dan follow up. Kalau kita bincangkan kat sini dengan pengambilan AD, lepas tu Todak menggunakan hero assassin ataupun mana-mana jungler yang mempunyai follow up yang laju, sebenarnya itu akan menjadi combo yang mau. Sekarang ni yang saya tengah tengok adalah team SMG. Sebab Stormy sebelum ni kalau kita tengok dari segi draft, dia selalu diutamakan. Valentina open, okey ambil je terus. Kalau okey, Valentina dah kena ban, Karita ban, banyak dah kena ban, okey, ambil terus Farsa ataupun Eve. Sekarang ni mereka delaykan sedikit, dan pasukan Todak, mereka terus target, mereka bankan Farsa. Jadi soalan dekat sini, apa mage yang dia nak bawa? Ataupun, adakah dia nak bawa mage pun? Mana tahu tiba-tiba Hellcurt keluar? Kita tak tahu. Disebabkan Stormy kita tahu mempunyai flexibility yang agak besar. Tapi terima kasih Lafel kerana menyedari perkara tersebut. Sebelum ini, ya. Sememangnya fokus lebih tinggi lagi diberikan kepada hero Stormy. Tetapi kali ini, adakah ini menunjukkan flexibility beliau? Hero pool beliau semakin lama semakin membesar. Jadi mereka dah tak risau. Ataupun perubahan dengan Coach Pau. Oh, betul. Di mana dia dah cakap, I'm the coach. I tahu kebolehan team ni. Stormy, you akan jadi the counter pick. Yeah. You akan jadi pick yang kita akan ambil nanti. For now, kalau kita tengok, melainkan ada any kind of weird punya perubahan. Because to be fair, Cho dengan Pakito ni very flexible. Cho boleh jadi roamer, boleh main EXP. And kalau Saksa nak, boleh main as jungle. Sama juga dengan Pakito, cuma roamer kita tak banyak nampak. Ya, jarang untuk letakkan dekat bahagian roamer. EXP dan juga jungle pilihan yang terbaik. Tapi saya tak terkejut juga kalau Pakito tu tiba-tiba dekat mid tau. Mid lane Pakito. Ya, ada yang buat. Tapi bagi pendapat saya, memang just dapatkan hero-hero yang burst. Di mana sekarang ni Novara dan juga Farsa telahpun dikeluarkan terlebih dahulu. Masih lagi ada Yves, masih lagi ada Faramis yang boleh digunakan oleh tim SMG sebagai mage dealer ataupun magic dealer untuk pasukan mereka. Kalau nak out of the box sedikit, Sicilian, double late game untuk pasukan SMG. Dan kalau mereka boleh berjaya untuk kekang pasukan Todak pada di game, mereka akan menang besar dekat league. Kalau untuk pasukan lain, saya kurang setuju. Tetapi untuk pasukan SMG yang disiplin cukup tinggi, mereka tiba-tiba God keluar. Mereka memangnya pakar dalam melakukan pertahanan sampai lepas fasa late game. Jadi tak ada masalah kalau nak membawa dua hero yang scaling kepada fasa late game. Sekarang ni bila kita tengok Edith, adakah kita betul-betul assume yang dia akan pergi EXP dan Grog ni kita betul-betul nak assume dia pergi ke Rome? Tak. Manalah tahu Grog good lane. Ya, dia boleh berbuat. Okey. Kalau Todak, ya. I'm just saying, Edith pun mungkin boleh pergi goal lane. So, kita kena tengok hero keempat ni untuk pasukan Todak. For now, nampak yang dia flexible. Because kita nampak Valentina kat dalam jungle, betul? Yeah. So, it could still happen. Saya rasa pick yang keempat Todak ni, sepatutnya dia dah solidify draft apa yang mereka nak bawa masuk. Dan kita juga nak melihat adakah jungler akan ditunjukkan terlebih dahulu ataupun akan menunjukkan goal laner mereka. Terus, alright, Irithel. Bagi pendapat saya, okey Irithel kat sini. Benda yang saya bincangkan tadi, di mana Irithel tak ada masalah untuk berhadapan dengan mana-mana matchup Masman buat masa ini. Boleh ke late game Irithel, terus basically one shot kan Claude ni? Claude masuk Blazing Duet, dia just tembak secara kebetulan dapat bunuh Claude. Dia sudah cakap, disebabkan dengan kelajuan daripada Irithel tu sendiri yang menyebabkan susah nak tangkap Irithel. Begitu susah nak cari dia. Tapi dengan adanya Chao, dia akan melimitkan sikit. Kenapa Irithel sangat-sangat kuat? Disebabkan dia boleh guna sprint. Tapi disebabkan dengan ada Chao, kemungkinan dia perlu tukar daripada spell tu. Ini item baru sekalipun. Ya, disebabkan kalau dah kena CC memang tak boleh buat apa-apa. Ya, yeah, so just buat item baru, dah tak payah pakai sprint. And now, Martis telah dipilih oleh team SMG dan juga Eve. So for now, nampak macam very standard draft daripada team SMG. Ya, menunjukkan di mana empat hero bersifatkan lebih kepada fasa early game dekat sini dan hanya satu hero saja sekali yang lebih kepada fasa late game. Jadi ini adalah drafting daripada segi power spike agak seimbang untuk pasukan SMG. Sekarang ini kembali kepada pasukan Todak untuk pick maker yang terakhir. Siapakah yang akan menjadi jungler sebenar untuk Todak ini? Hayabusa pun macam okey, tapi Hayabusa susah sikitlah sebenarnya. Dia okey, tapi dalam keadaan masa yang sama dia macam nak cari kill kepada siapa? Dia nak fokuskan kepada siapa? Kalau nak fokus kepada tank dekat bahagian jungle, Baxia dah kena buang. Martis dah kena ambil. Fredrin pilihan yang baik. Tapi Fredrin berhadapan dengan Claude juga Yves. Mungkin masalah skin untuk Fredrin tersebut. Okay, Elise. Oh, wow. Wait. Alright. Elise jungle. Elise jungle. Okay, yeah. Dengar crowd tu dah orang excited. Tapi Elise jungle ni, kita macam kena snowball sikit. Kalau awal-awal pun kita dah tak boleh buat apa, memang susah. Dan sebelum ini, yang menyebabkan kenapa Elise jungle begitu kuat adalah disebabkan perubahan kepada emblem. Dengan common emblem, dengan adanya mana regen, HP regen. Membenarkan beliau dengan adanya purple buff menggunakan ultimate
Dead Or dengan begitu mudah. Yeah. Sekarang ni just nak cakap. Rival, banyak orang mempersoalkan dia. First game ni saya rasa yang betul-betul boleh tunjuk dia punya capability untuk season kali ini. Perlawanan pembukaan musim ke-12. Perlawanan pembalas dendam pasukan Touda berhadapan dengan SMG. Hari Jumaat, Dewan Sri Putra full house. Penyokong datang daripada pelbagai tempat memenuhi semua kerusi di dalam Dewan. Semuanya menyorak. Pasukan SMG dengan penyokongnya. Pasukan Touda dengan nama baru Patriot. Mereka akan cuba untuk mendapatkan kemenangan ini. Perlawanan balas dendam untuk pasukan SMG berhadapan dengan pasukan Touda. Bayangkan, dia dah buat intro hype macam tu. Dah kan? Sekali tak dapat masuk. Stres. Syamila, kita faham. Anda dah bersemangat. Anda dah tak sabar. Kita faham. Kita faham. Tak, dia buat untuk saya sebab saya kan batuk-batuk lagi. Betul. Dia tak boleh nak buat. Kerjasama. Itu yang lebih penting. Tapi lampu pun batuk sekejap tadi. Ya. Dia pun terkejut di mana kita akan berhenti sebentar. Menantikan game untuk dimulakan. Tetapi, Touda, dua hero scaling pada pasal late game dengan adanya Alice dan juga Eritel. Awak dua cakap lah dulu. Tak, yang saya boleh cakap kat sini, betul ke Alice ni hero scaling? Sebab kalau kita, tengok, dia batuk. Hekut. Alice ni, okay, Alice. Berdasarkan lagi bila saya tengok Chiku, bila dia live, dia sini cakap kalau main Alice ni, hero late game. Tapi early game dia dah kena kuat. Yeah. Sebab lagi bila Irita dekat sini, saya rasa sebenarnya satu dua item Irita dah boleh join fight. The power is there. Cuma dia lebih pada team coordination. Saya rasa dengan line up team Touda ni, kalau satu dua orang degil dari segi dia punya rotation tak akan jadi. Akan nampak bersepah habis. Kalau bagi pendapat saya kan, dia lebih kepada bergantung sisi dia bermasukkan Touda tu sendiri tau. Synchronize atau tidak. Disebabkan crowd akan stun. Ya, bila awak cakap sisi maksudnya belah dua orang ke crowd control? Crowd control. Okay. Saya pun jam kejap. Dia crowd control untuk masukkan Touda sebenarnya. Dia berkesinambungan. Contoh, Edith dah stun. Lepas, percayalah. Kalau dah stun tu, Martis tak sempat kasih second skill. Jadi dia kena second skill sebelum dia kena lambung. Kenapa kita kena percaya? Wah, awak pernah kena ke? Saya pernah kena. Yeah. Sebab tu saya cakap. Berdasarkan pengalaman. Dan bukan itu saja, kita juga nak lihat bagaimanakah follow up yang akan dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Disebabkan kedua-dua juga mempunyai CC, crowd control yang mencukupi sebenarnya. Tetapi bagaimana mereka nak melakukannya apabila team fight itu berlaku? Siapa yang akan menggunakan skill set atau membazirkan resources terlebih dahulu? Okey, saya nak berbual pasal draft kejap kat sini. Claude, Pakito, Cho, Eve dan juga Martis untuk team SMG. Daripada segi win condition, adakah memang 100% dekat Claude? Apa yang kita tengah tengok ni? Adakah mereka nak main fight? Because tengok draft ni, it looks very straightforward. Saya rasa the only moving part yang mungkin boleh fail adalah Cho. Boleh tangkap ke tak boleh tangkap? Saya rasa itu adalah tekanan yang agak besar ataupun tugasan yang cukup berat diberikan kepada beliau. Tapi kita juga jangan lupa tentang kehadiran Martis dekat sini. Kita juga nak lihat kemampuan Saksa, terutamanya bagaimanakah prestasi beliau pada pasal early game. Adakah akan berjaya untuk mendapatkan snowball atau tidak? Bagi pendapat saya kan? Dekat early game ni sebenarnya kalau untuk pasukan Touda, winning condition yang paling berharga sekali adalah Valentina. Jadi pada Martizi, itu tanggungjawab yang boleh dikatakan pada early game dia bergantung kepada dia. Sebabkan Alice tak boleh bagi damage lagi. Tapi dia ada Grog. Sekarang ni Valentina Grog mid. Valentina Grog sangat-sangat kuat dekat bahagian mid. Sebab tu dia cakap tadi, di mana Valentina merupakan antara kunci untuk pasukan Touda menangkan early game. Perlahankan efek untuk pasukan SMG Russo. Kita nampak tanpa tadi by the way. Kalau nak tanya nampak ke tanpa tadi, nampak. Pergi balik, klip letak kat TikTok. Okay, yang saya juga nak berbualkan, ada perubahan sikit daripada segi macam mana EXP di-calculate. Oh, wow. Turun pada. Semangat. Game pertama. Hari pertama untuk MPL Malaysia musim yang ke-12. Manis senyuman. Saya nampak thumbs up. Ah, rival kata, okey. Maksudnya nak masuk game. Saya tak perlu hype dengan balik kan? Dia macam hype sikit tapi jangan macam. Macam, mari masuk. Ah, gitu. Okey. Cakap dulu. Ya, tunggu. Okey, dengan ini Marshall. Dengan confident. Naik tangan. Turun tangan, let's go into the game. Ayo kita masuk ke dalam game pertama pembukaan. Touda berhadapan tim SMG. Tak sangka saya yang bagi dia cue. Tak sangka ada ulang siaran. Tetapi, inilah dia match pertama. Pasukan SMG menentang dengan pasukan Touda. Rematch daripada grand final kita musim yang ke-11. Dan sekarang ini, fokus terus pada bahagian atas.
Ya, sekarang sebenarnya yang saya nak tengok adalah rotation masing-masing di mana Sasa membantu Saksa. Hai, susah siapa play by play dekat dalam game. Tapi Miko dan juga Smoo, mereka ada priority lane dekat sini di mana Edip stay saja. Dan apa gayanya rival berjaya untuk securekan namanya orange buff. Tapi sebenarnya ini adalah info yang sangat-sangat baik untuk masukkan SMG. Tiada retry untuk masukkan Toda, bermakna mereka boleh pergi terus ke bahagian Little Wanderer dan mendapatkan Little Wanderer. Sangat-sangat penting. Little Wanderer ataupun mungkin juga boleh memaksa untuk mencolek purple buff. Dan kita kena ingat di mana untuk at least purple buff lah yang paling penting untuk beliau mulakan gerakan lebih agresif. Dan terus saja Miko meninjau kawasan terlebih dahulu. Stormy juga berada berdekatan. Adakah mereka akan meneruskan? Tetapi nampaknya tidak, kerana Saksa sekarang ini mengambil sedikit sebanyak resources di bahagian atas terlebih dahulu. Ya. Saya rasa kalau nampak dua orang mungkin okey, bolehlah try. Betul. Miko dengan Stormy mungkin boleh lakukan satu, tapi bila nak nampak tiga, okey, gerak lu lah, geng. Tak boleh buat apa. Betul, di mana tambahkan lagi untuk sekarang ni pasukan Todak, mereka perlu bermain dengan lebih agresif sedikit sebab dengan adanya Krok dan juga Valentina. Kalau mereka terlalu pasif sangat, pemilihan hero tersebut sebenarnya memakan diri mereka sendiri. Dan Yung sekarang ni kena poking damage yang dikeluarkan oleh Miko. Begitu juga dengan Sasa. Tapi Krok ini suka dikembangkan pada awal-awal mainan. Jadi bunuh terlebih dahulu. Selamat, tapi Saksa cuma untuk mendapatkan rival tapi nyawa sangat rendah. First Blood akan diberikan kepada pasukan SMG begitu sahaja. Stormy nampak gaya dekat situ berjaya untuk mendapatkan kill. It's a very good lead, tapi kita kena pay attention. Dia dapat kill dekat kawasan mana? Dekat kawasan turtle. Jadi sepatutnya dekat sini, tim SMG, mereka ada slight advantage, tapi nampak gayanya mereka ke belakang, clear kaminya terlebih dahulu, baru nak cuba. Saya rasa dekat sini juga ada satu benda yang kita kena perhatikan. Dengan perubahan dekat EXP lane, macam mana perlawanan dekat kawasan turtle? Bukan sahaja kawasan turtle, tetapi di bahagian goal laner seperti tadi, tiada kematian pertama untuk goal laner. Tapi sekarang ini turtle pertama, nyawa yang agak rendah. Rendah, tapi Saksa berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Smoos akan dihukum terlebih dahulu. Miko tekan, cuma untuk mendapatkan rival. Nyawa sangat rendah. Dua kali dikorbankan. Jungler pasukan Todak tidak aman pada minit yang kedua. Berjaya mendapatkan turtle, berjaya untuk mendapatkan kill. Sekarang ini tim SMG mereka ada advantage 2 berbalas 1 dengan 1200 gol. Buat masa kini untuk pasukan Toda dan juga pasukan tim SMG, walaupun tim SMG mereka ada advantage, tapi Karakuri, adakah ia cukup ataupun Toda mereka tak kisah? Saya rasa cukup, tetapi ianya bergantung apakah yang akan dilakukan oleh pasukan SMG selepas ini. Sebab sekarang ini mereka ada perbezaan daripada segi power spike. Disebabkan itulah kenapa rival ditekan tanpa henti. Dua kematian telah pun terpaksa dirasai oleh rival disebabkan pasukan SMG tahu kekuatan mereka sekarang ini adalah pada fasa awal game. Yep, sepakan yang cuba untuk dilakukan, tapi mereka sedar sepakan tersebut mungkin akan membawa padah kepada pasukan SMG sendiri. Jadi mereka bersabar terlebih dahulu menculik segala farm yang ada, tapi Martiz dia berjaya untuk menculiknya. Ya, sekarang ini apa yang saya perhatikan adalah macam mana Saksa dan juga Miko mereka duduk lebih banyak dekat kawasan jungle pasukan Todak. Betul-betul nak menghalang mereka nak lakukan apa-apa. Rival sekarang sampai ada Demon Boost untuk pastikan yang dia dapat sedikit scaling daripada segi dia punya mana. Tapi maksudnya dia kena ambil banyak lane. Tapi bercakap tentang rival, level 5 sekarang ini. Manakala Saksa dah mencapai level 7. Ini bermaksud apa-apa perebutan objektif mungkin akan dimenangi oleh pasukan SMG secara berterusan. Kecualilah kalau mereka mampu untuk melakukan team fight yang cantik. Jadi dekat sini, kalau awak sendiri cakap yang Todak mereka adalah scaling composition. Yeah. Ada Alice dan juga ada Irritel dekat sini. Jadi kalau mereka hilang turtle, adakah okey tak okey? Dan Martizi terima sedikit damage tapi masih survive. Dia okey kalau tak mempunyai terlalu banyak kematian, dan itu yang sedang berlaku. Tapi sekarang ini mungkin ada kematian ke atas Yung. Nampaknya tidak, masih lagi berada dalam keadaan yang selamat. Dengan ada power of nature, boleh mengelak daripada sebarang crowd control yang akan dikeluarkan buat masa ini. AI win prediction menunjukkan pasukan SMG dengan 56% kemenangan milik mereka. Sebabkan mungkin yang mereka ada snowball daripada jungler juga. 8 berbalas dengan 6. Ya, secara keseluruhan 100% gold dan juga EXP, 53% untuk SMG dan 54% untuk SMG juga. Dan Smoo dikejar oleh Jing guys. Satu lagi hit dan Jiku guys. Daripada bawah dia naik atas. Mendapatkan kill terhadap Smoo. Inilah Jiku guys yang kita kenali. Di bawah terlihat dan tidak tetap akan mengejar mendapatkan kill. Namun itu objektif seperti yang telah kita bincangkan. Kelebihan yang cukup besar sedang dipegang oleh pasukan SMG. Tetapi kalau Todak bermain berhenti, rentak ini berikan ruang segala-galanya kepada Jiku guys untuk mendapatkan farm. Ya. Tak ada masalah kalau mereka ingin melakukan comeback. Sebab tu soalan saya, mereka kisah ke kalau mereka kalah turtle sekalipun? Itulah dia. Kita dah pernah nampak bagaimana season lepas Jiku guys ketinggalan gol hampir daripada 3,000 perbezaan dan dia berjaya untuk mendapatkan semula golnya yang hilang. Tapi sekarang ni Sasa pula yang ditekan dekat bahagian bawah. Cuba untuk larikan diri, tidak boleh dikorbankan. Kalau tidak, ini akan menjadi sedikit pula kemenangan kecil untuk pasukan Todak memulakan comeback mereka.
Tapi kita asyik bercakap tentang Chikuga, Chikuga. Tapi bagaimana pula dengan Sasa? Juga scaling pada pasal late game. Juga kita kena lihat bagaimanakah impact apabila beliau boleh mendapatkan farm dengan lebih awal. Tapi sekarang ni, rotasi dilakukan. Ingin mencari di manakah Chiku. Tapi Chiku guys, tak boleh ditangkap ketika ini dengan bantuan Yums yang menjadi penjaga. The guard untuk pasukan Todak buat mesin. Sekarang ni berdasarkan apa yang saya nampak, saya rasa ini adalah perlawanan antara Gold Liner dan juga Roamer. Sasa dia ada Purify, Chiku guys tak ada. Kalau Chiku guys kena tangkap, saya rasa pasukan Todak mereka akan kalah team fight tersebut. Sama juga untuk team SMG di mana Yums yang menggunakan Grok, dia ada peluang untuk menghentikan Sasa. Kalau Sasa boleh timekan punya Purify dengan cantik, sepatutnya tak ada masalah. Martizi ditekan sebentar tadi, tapi siapa yang akan cuba untuk membersihkan tanah dekat bahagian bawah? Wow, Charles telah dikeluarkan. Sepakan kepada Yung, tapi ini hanyalah untuk mengaburi mata sahaja kerana tindakan pembalasan daripada turret itulah menjadi punca kepada kedua-dua pasukan. Ya, mata saya pun sedikit kabur, tak sempat untuk melihat apa yang telah terjadi sebentar tadi. Tapi sekarang ini, pasukan SM memberikan fokus lebih lagi kepada bahagian hadapan. Martizi terpaksa memberikan fokus untuk melakukan pertahanan bersama-sama dengan Yung. Sebentar tadi kita berbincang tentang Chiku guys, siapakah yang akan menangkapnya? Fokus lebih lagi kepada Miko. Jadi ya, kita nak melihat prestasi yang lebih hebat lagi daripada beliau di dalam game yang pertama ini. Oh, tadi saya nampak item dia naik kejap. Kalau dia naik lama lagi, mesti lagi best. Sebab saya perasa tadi dengan Chiku guys, dia dah siapkan punya Berserker Free. Saya juga nak tengok Sasa, dah berapa item yang dia siapkan. Sudahkah dia dah siap 2 item atau 3 item? Tapi lihatlah bagaimana Yums dengan tembok yang dikeluarkan. Reset semula turtle yang terakhir tersebut. Pasukan Toda ada sedikit masa untuk mereka merancangkan semula pergerakan ini. Adakah mereka akan membiarkan saja? Sepertinya pasukan SMG yang akan memulakan kembali. Dan ada reset balik. Ya, buat masa sekarang ini nampak macam pasukan Toda mereka tak nak kontes sangat. Mungkin mereka nak delay. Sampai eventually Lord tu sendiri keluar. Tetapi konsi telah digunakan oleh Yums. Tapi nampak gayanya dia tak boleh nak jumpa angle yang cantik. Dan nampak gayanya kali ini Toda cakap, no. Tentang ketiga, kita nak cuba kontes. Okey, dapat Miko. Tapi gerakan tersebut berjaya untuk dielak. Pasukan Toda pula yang berjaya untuk dapatkan turtle yang terakhir ketika ini. Saksa yang dihalau jauh untuk beredar daripada kawasan pengambilan tata. Ini adalah pasukan SMG yang kita kenali. Berdisiplin dia, tetapi kadang-kadang gerakan mereka terlalu pasif dan ruang ini terus saja diambil oleh pasukan Todak. Walaupun sebenarnya mereka yang ketinggalan daripada segi level, mereka yang ketinggalan daripada segi ekonomi sebentar tadi. Dan ini adalah Wanbiki cantik. Chiku guys di bagian atas. Blazing duet yang sangat baik. Dia bisa mirip Yemi ke depan, tapi Chiku guys mengaktifkan sprint untuk melarikan diri. Berjaya untuk survive. Tapi ketika ini kita nampak bagaimana tekanan yang boleh dikeluarkan oleh Sasa. Begitu menyakitkan. Ini ingatkan saya kembali pada musim yang lepas di mana Chiku guys dan juga Sasa. Minggu pertama, minggu kedua 1v1. Sasa berjaya untuk menang. Kali ini Sasa dah tunjuk, bro, not much has changed tapi ini. Ya, tak boleh nak bergerak. One shot combo dan Martizi dengan decimation yang dicuri. Kill ketiga untuk pasukan Toda. Buat masa sekarang ini, kalau kita boleh nampak early game dan juga mid game, team SMG dapat pegang. Tapi pasukan Toda nampak gayanya dengan ambil turtle yang terakhir tadi dengan Chiku guys berjaya untuk keluar daripada 1v1 dengan Sasa. Ya. Nampak macam it's not quite over yet. Ya, kita kena faham di mana kalau pasukan memberikan fokus lebih kepada scaling late game, yang penting mereka tidak ketinggalan gol terlalu jauh. Dan ini kalau kita melihat sekarang ini, pasukan SMG hanya mendahului sebanyak 1500 gol sahaja. Tidak mencukupi. Jadi tak ada masalah untuk Toda bermain dengan cukup-cukup bersabar sebelum mereka mencapai power spike, sebelum mereka melakukan serangan dengan lebih agresif lagi. Ya, saya setuju. Sebenarnya pada pendapat saya, kalau kita ada composition yang boleh menang pada bahagian early game, minimum kena menang 2,000 gol. Ya. Kalau 2,000 gol pun tak lepas, it's even. Tapi sekarang ni kita tengok macam ni, Miko engage dan flicker ke depan. Boleh kita tidak nak takkan siapa? Tidak. Kesilapan sedikit dia berlaku. Dia punya flicker tu gaya. Ya, sebentar tadi yang menyebabkan pasukan Toda hampir untuk ditangkap. Malah mereka bantu untuk melarikan diri terlebih dahulu. Tiada flicker bermakna pasukan SMG tak boleh nak bergerak agresif. Kita faham ini adalah game pertama untuk musim yang ke-12. Tetapi kesilapan-kesilapan sebegini perlu dielakkan, terutamanya untuk pasukan SMG untuk mereka mendapatkan momentum di dalam musim Liga ini. Saya nak ambil masa kejap untuk cakap sini. Mana pasukan Todak mereka ada 3 kill. 3-3 ke atas move. Adakah ni sengaja atau kebetulan je semua yang asyik kena tangkap? Di
disebabkan daripada Aegis itu sendiri. Macam kita bincangkan di mana stun yang bila dah terkena, tak boleh nak bergerak. Yang menyebabkan bagaimana follow up yang pantas akan mendapatkan kill yang mudah untuk pasukan terang. Dan sekarang ini kita tengok di mana Lord telah dimulakan dari pasukan SMG. Momo ke depan, Miko nampaknya kena tangkap. Oh. Tapi Saksa berjaya untuk dapatkan Lord. Ya, berjaya untuk mendapatkan Lord. Pertarungan tidak lagi berakhir. Mereka cuba untuk masuk semula. Wajah tidak terkena kepada dinding. Tapi sekurang-kurangnya stun berjaya untuk dikeluarkan. Tapi Yums yang akan dicucuk terlebih dahulu. Mencari mangsa yang kedua. Tapi sedar dengan ada Ciku di dalam semak. Mereka berundur, tapi bukan untuk Saksa. Dia akan masuk semula dan menggunakan Blazing Duet. Nyawa rendah untuk Saksa cuba aktifkan. Decimation tidak ada lagi. Dan pasukan daripada SMG perlu berundur. Malah pasukan Todak cuba untuk maju semula. Mendapatkan kill pembalasan tapi tidak cukup. Sekarang ni pasukan Todak kehilangan satu pemain dan juga Lord yang pertama. Jauh rotasi yang dilakukan oleh Ciko guys. Sebentar tadi dia berbagian atas tetapi sedikit terlewat untuk datang pada waktu yang tepat sebentar tadi. Jadi tak sepatutnya mereka meneruskan gerakan yang lebih agresif. Manakala pasukan SMG cuma saja mendapatkan ruang, mendapatkan Lord yang pertama. Sekarang ini persoalannya, adakah mereka mampu untuk mendapatkan segala kawalan map ataupun Todak akan cuba sedaya upaya untuk melakukan pertahanan di mana bagi pendapat saya, tak perlu nak terlalu memaksa. 2,500 gol tim SMG, mereka fokus kepada semua lane. Lord kat kawasan atas, smooth dekat bawah. Mereka sekarang ini, Saksa, Stormy dan juga Miko. Miko cuba untuk mendapatkan angle, boleh tidak dengan Lord. Dijatuhkan kat situ. Dapat gayanya. Pas ke SMG, mereka tak akan teruskan. Sekurang-kurangnya sekarang ini mendapatkan ke semua outer turret terlebih dahulu yang penting. Tidak mahu terlalu terburu-buru. Saksa ditugaskan sekarang ini terperangkap di bahagian dinding. Tapi tiada follow-up yang akan dikeluarkan. Bersabar. Cukup dengan pengambilan satu lot. Mereka berjaya untuk mengumpulkan lima turret. Disiplin sememangnya sinonim dengan pasukan SMG. Jadi tak ada masalah untuk mereka mengelakkan kesilapan untuk dilakukan. Tetapi apabila ingin melakukan push, masih lagi cuba untuk memberikan tekanan kepada Revel yang sekarang ini ketinggalan satu level kalau nak dibandingkan dengan Saksa. Tetapi ini taklah begitu jauh buat ketika ini untuk dikejar semula. Ya, dekat sini. Nampak seperti Ciku guys ada gold advantage. Tapi yang saya nak cakapkan adalah dua-dua gold laner, dua-dua marksman, bilangan item mereka adalah sama. Dua-dua ada Wind of Nature. Cuma untuk Claude, dia dah siapkan dia punya Trinity of Items. Dia ada Blade of, Golden Staff dan juga Demantus Sword. Di mana untuk Ciku guys, dah ada Husk Claude, dah ada Berserker Fury. Tapi kita dah kena retail. Ni tak cukup. Yeah, on the way, Dragon Spear. Tapi yang penting adalah Wind of Nature disiapkan terlebih dahulu untuk memberikan peluang kepada mereka bergerak dengan lebih agresif di bahagian depan. Tapi cakap tentang agresif. Ya, terus mendapatkan Smooth all in. Bye-bye Smooth. Tapi White Charge pun ada kena kepada Saksa. Cuba untuk larikan diri. Tapi Miko dari arah belakang. Cuba untuk melakukan Miko setup terlebih dahulu. Dapat penentukan tikungan. Dalam banyak-banyak target yang betul berjaya untuk ditumbangkan. Momo juga telah pun ditumbangkan. Sekarang ini Rival minta Trancho untuk menempatkan sedikit keadaan atas Marcizi. Namun sangat rendah. Rival akan dikeluarkan di dalam permainan terlebih dahulu. Dua pemain sahaja yang berjaya untuk hidup. Tapi mengorbankan tiga pemain yang penting. Marcizi dia punya decimate. Dah kira teleport dah terus. Terus pergi ke Saksa. Terus jatuhkan. I don't know man, rasa macam dalam team fight tu sure macam SMG menang. Tapi bila Saksa dijatuhkan, betul ke dia menang? Ini tidak membenarkan mereka untuk mendapatkan kelibahan lebih banyak lagi. Tetapi saya juga nak memberikan sedikit fokus kepada Miko. Akhirnya, satu sepakan atau setup yang cantik telah pun dilaksanakan oleh beliau. Adakah ianya akan berulang lagi selepas ini? Mereka berjaya untuk mendapatkan Lord yang kedua. Persoalannya, dengan bantuan Lord ini, adakah mereka akan mendapatkan inhibitor turret ataupun tidak? Kerana Todak, kita kena ingat scaling pada fasa late game dan sekarang ini kita telah pun mula memasuki fasa tersebut. Untuk jawab persoalan sebentar tadi adalah di mana bagi saya SMG menang 70%, Todak 30%. Disebabkan mereka berjaya untuk tumbangkan jungler dan memudahkan pasukan SMG untuk mendapatkan Lord seterusnya. Ya, dan sekarang ini adakah mereka akan terus saja memasuki di bahagian hadapan? Purple buff terus saja dilakukan invasi. Tidak akan membenarkan Rival mendapatkan purple buff yang begitu penting buat ketika ini. Ya, dan sekarang kita tengok di mana Lord dia dah charge dekat kawasan atas. Belum berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret. Buat masa sekarang ini untuk pasukan SMG, nampak gayanya mereka memastikan pasukan Todak mereka stay dekat dalam base mereka sendiri. Jangan ada peluang yang banyak untuk mendapatkan mereka punya jungle. Jadi kat sini, nampak gayanya Rival telah di-shutdownkan. Dekat dalam game ni kalau nak comeback, kita kena tengok Yums dan juga Ciku guys. Tapi Yums sendiri terima banyak sangat damage. Sangat menyakitkan. Knockout strike! Dua pemain dalam sekelip mata telah ditumbangkan Marcizi. Dengan Dismission, berjaya untuk dapatkan satu jam terlebih dahulu. Damage yang besar dikeluarkan oleh Ciku guys. Memaksa pasukan SMG untuk berundur semula. Cukup dengan pengambilan satu inhibitor turret. Mereka tidak mahu terlalu tamak. Sabar.
tumpaskan SM-nya. Bermain-main di hadapan Saksa sebentar dan terus saja ditarik, terus saja membenarkan mereka mendapatkan dua kill dengan lebih mudah. Tanda hormat perlu diberikan. Sekarang ini cubaan yang kedua, Miko sepakan mungkin hanya untuk menghalau Cikgu Guys daripada melakukan pertahanan. Saya untuk mendapatkan satu lagi kita tertarik, tapi lihatlah saya tak boleh keluarkan punya Momo ketika ini. Cuba untuk merapkan serangan. Oh, Momo! Tommy, tapi JC Mansion dapatkan dua! Sampu! The new demon to Malaysia! Berjaya untuk mendapatkan dua kill. Tadi rasanya sekurang-kurangnya ada 30% lagi nyawa. Hilang! Decimate! Disappear! Sekarang ini saya tak tahu nak panggil raksasa ataupun raksaksa sekarang ini disebabkan kedua-dua telah bermula menunjukkan kemampuan mereka untuk mengeluarkan damage burst yang begitu tinggi. Todak sekarang ini dengan ketahanan 2 inhibitor turret, mereka perlu mengelakkan kesalahan daripada berlaku, terutamanya apabila mereka cuba nak melakukan pertahanan. Tetapi sekarang ini kita dah menantikan lord yang ketiga. Rasanya mereka dah tak boleh nak bermain secara selamat. Mereka perlu memaksa melakukan saingan. Saya fikir tadi bila awak berbual pasal Sasa dengan Saksa, saya risau daripada pilar A jadi pilar S. Sekarang kita akan tengok dua-dua mid laner di mana Martiz walaupun pasukan Todak tengah tak dalam keadaan yang mereka tengah di pressure, 4-0-1 perform dengan cukup bagus. Saya cakap di mana dengan pengambilan Valentina pada awal kita Todak, saya banyak kunci untuk Valentina tersebut. Cumanya sekarang, kita tak nampak yang Valentina boleh keluarkan damage dekat Cloud. Sebab Cloud dari pergerakan Sasa, bijak. Dia tak tunjuk muka dulu. Dia sabar, last dia tunjuk muka dia mati, betul? Betul, dekat tengah tadi. Dan lagi dengan ini, macam mana Miko dan juga Saksa sentiasa berada dekat kawasan hadapan dan smooth juga walaupun ya 0-5-4. Tapi kita boleh cakap di mana all in. Segala skill telah dikeluarkan kepada smooth. Jadi Saksa macam, oh, nothing for me. Okay, I masuk, I boleh masuk tanpa risau. Sekali lagi, Lord berjaya memiliki oleh pasukan SMG. Mereka akan meneruskan serangan mereka yang seterusnya. Persoalannya Todak, bagaimanakah mereka ingin melakukan pertahanan selepas ini? Adakah mereka akan cuba untuk melakukan ambush di kawasan luar? Ataupun mereka akan menantikan pertahanan yang terakhir yang akan dilakukan di dalam base? Pada pendapat saya sekarang ini, peluang pasukan Todak adalah untuk perlawanan dekat kawasan Lord. Sekarang ini nak tak nak mereka kena defend. Kemudian mereka kena menangkan team fight. Cuba bila team SMG nak dapatkan objektif, menangkan team fight tersebut. Sekarang ini pada minit ke-17. Sesiapa mati, dia punya respawn time ambil masa yang sangat lama. Tapi sekarang ini dengan Ward March masuk ke dalam base, team SMG kesemuanya ada. Boleh tidak pasukan Todak nak defend? Yap, dengan ada Cikgu Guys ambil watch yang baik. Mana follow up? Mereka cuba untuk mendapatkan terlebih dahulu Tommy. Tapi Flicker kat belakang menggunakan Rio Formation. Melakukan serangan balas. Pasukan Todak kehilangan satu pemain terlebih dahulu. Decimation tak berjaya untuk diantiskan. Tapi Tommy berjaya untuk mendapatkan satu pemain, dua pemain, tiga pemain dikorbankan untuk pasukan Todak. Driver perlu berundur ke bahagian belakang. Cikgu Guys berada dalam base. Macam mana untuk melakukan pertahanan? Tidak mampu. SMG menutup game yang pertama. Pasukan SMG di mana kita nampak season lepas tidak berjaya untuk jatuhkan Todak pada Grand Final. Tapi kali ini, seperti Sasa cakap, dia kata 2-0. Cuba tentu, kalau betul 2-0, dengan kemenangan pertama untuk pasukan SMG, adakah ini permulaan cantik untuk pasukan SMG? Itu yang kita tak sabar nak lihatkan, tetapi kita dah pun melihat team fight yang cukup cantik daripada pasukan SMG. Lihat lawanan yang terakhir seperti tadi. Tak ada seorang pun yang kecundang daripada pasukan SMG. Apabila mereka melakukan set up jauh lebih kemas, jauh lebih tenang kalau nak dibandingkan dengan pasukan Todak. Honestly, bila dekat sini, ini adalah opening match untuk MPL Malaysia musim ke-12. Nanti bila kita masuk pada bahagian kita punya segment analysis, banyak yang saya sendiri nak tanya. Adakah ini disebabkan pasukan SMG mereka yang lebih kuat ataupun pasukan Todak mereka yang tak cukup prepare menentang dengan apa yang pasukan SMG nak lakukan? Kalau kita melihat daripada sebentar tadi, ini adalah gabungan sedikit sebanyak daripada dua belah pendapat anda sebentar tadi. Jadi ianya juga lebih kepada pasukan SMG. Ya, kesilapan individual ada kita lihat. Tetapi kesilapan sebagai satu pasukan hampir tiada kita saksikan daripada pasukan mereka. Bagi pendapat saya, daripada segi drafting tidak ada masalah besar. Okay. Kedua-duanya, okay. Memang bagi saya sebenarnya dekat fasa sekarang ni, draft adalah bukan satu patut ketengah lain. Subjective. Subjective. Very subjective. Dia ambil Elise ada sebabnya, di mana kalau bila masuk dekat bahagian mid game ataupun late game, dia sangat kebal. Ya. Yeah. Sekarang kita tengok match check. Go. He still level 3.
Santai. MVP kita adalah Saksa 505. Nah, soalan dia sini, Karakuri, kenapa dia gelak? Tak ada. Saya tergelak sebab kita dah jangkakan untuk pasukan SMG, mic check mereka sentiasa tenang. Tak kisah pun apa kesilapan yang berlaku. Tak kisah sangat agresif daripada pasukan todak mereka. Santai, santai. Yang kita perlu kubuatkan juga, Saksa MVP 21 daripada Philippines. 505 match KDA, 77% skill participation. Yang menarik juga, emblem set adalah Assassin. Jadi kat sini, memang walaupun item defensive, tapi daripada emblem, offensive. Ya, memberikan fokus ataupun lebih sinonim dengan adanya timur belia. Jadi tak ada masalah apabila mengenakan Dance Mission tanpa henti dekat sini. Dan sekarang ini, kalau kita lihat daripada segi itemization dekat sini, perbezaan lebih kepada 8,000 gol, walaupun permulaannya tidak begitu jauh. Tetapi pada fasa league game, semakin lama semakin jauh meninggalkan pasukan todak. Ini yang menyebabkan kenapa Saksa dah pun menyiapkan lebih banyak item lagi kalau nak dibandingkan dengan Ciku dengan lebih awal lagi. Secara jujurnya saya bercakap kat sini, di mana dengan pengambilan emblem daripada Stormy, Weapon Master untuk Yif akan meningkatkan lebih banyak magic power. Dalam masa yang sama, dengan peningkatan magic power tersebut, kita tahu bagaimana Yif sekarang ni slow effect dia dikurangkan. Yes. Dan damage dia tak adalah banyak sangat dikenakan kepada Yif tersebut. Tapi dengan pengambilan Weapon Master, dia masih lagi boleh mengeluarkan damage yang besar. Tambahkan dengan magic power yang tinggi, saya tak rasa yang Radiant Armor cukup. Ya, jangan juga lupa tentang Imperial Rage yang digunakan oleh Stormy. Jadi, setiap hit daripada skill beliau masih akan membakar sedikit banyak nyawa musuh daripada fasa early game pun. Tapi sekarang ini kalau kita melihat kepada pasukan todak dekat sini, walaupun dengan adanya Veteran Hunter daripada rival dekat sini, tapi apabila tekanan tanpa henti diberikan kepada beliau, tidak dapat menggunakan kelebihan emblem ini sebaik yang mungkin. Ya, dekat sini saya juga nak cakap di mana masih ada debate dekat mid lane sama ada lagi bagus pakai Assassin emblem ataupun Mage emblem, di mana saya rasa lagi kalau kita pakai Mage emblem, bagus untuk kita pakai Weapon Master kerana daripada dia punya emblem set tu sendiri, nak banding antara Assassin dengan Mage, Mage ada jauh lagi banyak magic power yang dia scale bersama dengan Weapon Master. Sekarang ni kita akan tengok stats untuk kedua-dua pasukan. Sekarang untuk tengok siapa yang lacking dekat dalam game tadi. Sebab kalau kita tengok daripada segi damage dan juga goal yang berjaya untuk dapatkan, Saksa berjaya jadi the rich guy dan juga the carry. Saksa as the jungler berjaya untuk dapatkan Sandbag dan Forgotten One, Stormy. Di mana kalau kita fokuskan pengambilan turret sendiri, dua untuk Saksa, satu untuk Saksa. Yang lain, mereka tak ambil last hit turret. Walau bagaimanapun, saya boleh cakap kat sini di mana bukan sahaja turret yang diberikan fokus, damage dealt yang penting. Actually, bila kita tengok damage dealt to towers, Saksa berjaya untuk keluarkan 15,000, manakala untuk pasukan todak, yang paling tinggi pun Ciku guys dengan 2,543. Tapi ini juga kita kena faham dengan bagian mana pergerakan daripada pasukan SMG sebentar tadi. Yang seringkali melakukan rotasi, seringkali membentikan gerakan todak dengan efektif. Terutamanya, todak kekalahan daripada segi momentum pada fasa awal game. Jadi mereka tak boleh nak memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada menara. Dekat sini sebenarnya, kita perlu highlightkan. Yes, saya pun perasan, pasukan todak early game mereka
kurang efektif. Tetapi tapi soalan dia kenapa? Adakah disebabkan pasukan SMG menang mereka punya laning phase ataupun disebabkan Saksa dan juga Miko sentiasa dekat dalam jungle? Saya rasa lebih kepada apa yang boleh dilakukan sekarang ni, kita nampak heatmap lebih dahulu. Kita akan berbalik soalan awak sebentar tadi di mana heatmap daripada Saksa dan juga Rival. Kita nampak bagaimana pergerakan early game untuk Saksa. Sememangnya kalau Martis dapatkan 2 kill awal dengan penggunaan emblem assassin dan juga disiapkan sedikit hybrid attack, sukar untuk Ellie survive. Ya, tetapi kalau kita lihat dekat sini lebih kepada fasa mid game daripada minit yang ke-7 sehingga kepada minit yang ke-12. Ini adalah apabila terutamanya Saksa dah mempunyai power spike terus sahaja mengawal kawasan jungle Rival dengan lebih banyak lagi. Disebabkan itulah kenapa kita lihat di bahagian atas boleh dikatakan separuh daripada jungle atas menjadi milik pasukan SMG. Ingat, tak ada purple buff, tak boleh nampak banyak benda. Tapi dekat sini, saya rasa mereka banyak attack orange buff dan saya rasa dia bukanlah sebab tak nak purple buff tu. Tapi macam mana smooth control dia punya lane tu sendiri yang menyebabkan menang boleh masuk. Sekarang kita akan tengok highlight dekat dalam game tadi di mana it, again, walaupun smooth dia punya KDA tak menggambarkan apa yang dia lakukan, tapi disebabkan dia menang dia punya lane daripada segi cutting, sentiasa Saksa rasa macam okay, kita boleh invade jungle. Kalau ada sesiapa perlu mati, smooth lah mati. Saya rasa lebih kepada satu tau. Satu benda yang paling penting kat sini adalah di mana duo mid untuk pasukan tiga lah, trio mid dia ada masalah atau tak, macam mereka sepatutnya agresif juga, tapi mereka terlalu berhati-hati. Faham? Sepatutnya gameplay yang mereka tunjukkan sebelum ni adalah langgar. Tapi kali ini mereka macam langgar kejap dulu, tengok kejap. Sejujurnya kalau daripada pendapat saya lah, melihat highlight ini, di mana mungkin dua atau tiga sedang nak melanggar tetapi dua ahli pasukan yang lain masih lagi tidak mengikuti rentak tersebut. Ini seperti mungkin dari segi chemistry mereka masih tak lagi tak synchronize lagi. Ya, betul. Tapi Martizi main dengan sangat baik di game, game ini. Tapi saya rasa dia main dengan sangat baik disebabkan punya mekanik sendiri di mana dia boleh react dengan cepat dengan laju macam okey, pasukan SMG masuk, keluarkan skill and then standby untuk pakai dia punya decimate dapatkan kill. Jadi kat sini saya rasa dia perform dengan bagus, tapi disebabkan dia punya mechanical skill, bukan sebab dia punya rotational punya skill. Sebab tu bila saya cakap tadi, bila tengok line-up dia pasukan Todak, mereka betul-betul perlukan semua sekali untuk follow the rotation. Synchronization. Kalau satu atau dua orang slow sikit ataupun laju sikit, memang takkan jadi. Sebab draft macam ni fully utilizes semua orang punya rotational skill. Kat situ kita nampak bagaimana last fight tadi, di mana White Charge dah kena dua kat Stormy. Lepas tu Aedes masuk gunakan flicker juga, kenakan stun. Tapi dua tu bukannya deal damage utama. Ya, dekat sini kan. Kalau nak dapat banyak damage, kita kena ada skin. Oh. Dapatkan epic skin MMBB anda dengan RM1 saja dengan hot link. Seru legendamu, sinarkan gayamu. Nak main rank dengan internet yang pantas? Gunalah hot link prepaid server baru. Kini dengan